bisa bertahan, masih bisa menggaji karyawan. Untuk masalah omset itu nanti bakal mengikuti sendiri lah. Jadi istilahnya prioritasnya udah nggak seperti dulu lagi ya. Kita jadi bisa penting merubah mindset juga. Jadi yang penting sekarang bisa bertahan, bisa maksudnya nggak merumahkan karyawan, itu sih yang aku pikirkan sekarang. Jadi istilahnya kita menyampingkan yang lain-lain, kita fokuskan untuk gimana caranya mensejahterakan karyawan. Nah, jadi itu beberapa tipsnya buat teman-teman, semoga bisa diambil manfaatnya ya, biar bisa terus berpikir positif, bagaimana tetap bisa terus survive, terus juga di masa pandemi seperti ini semoga cepat berlalu ya. Hal yang paling menarik tadi kan cepat diceritain. Nah, jadi aku tuh sempat tahu Risnurat ini baru melahirkan anak ketiga. Terus tiba-tiba ketemu badannya udah kecil banget rupanya. Aku dapat bocoran dia turun 10 kilo, guys. Kita harus ulik dan tanya apa rahasianya, oke? Iya. Jadi sebenarnya gini, berat beban badan aku tuh sebenarnya agak sedikit overweight gitu loh. Dikarenakan memang kemarin itu 3 bulan yang lalu aku sempat sakit. Akhirnya aku makan yang benar-benar over lah kayak gitu kan. Dan memang masih ada sisa-sisa lemak di tubuh selesai melahirkan tuh belum hilang. Akhirnya besar kayak gitu. Enggak terkontrol ya. Iya, kelewatan. Kelewatan di situ aku ngerasain tubuh aku ini benar-benar enggak sehat. Jadi kalau naik tangga ngos-ngosan, kalau ngajakin main anak-anak itu cepet capek, kalau beraktivitas lama itu kayaknya letih banget. Di situ aku mikir bahwa aku nggak bisa nih hidup kayak gini terus. Aku harus ubah pola hidup aku supaya aku bisa mendapatkan tubuh aku yang sehat kembali. Sebenarnya kunci aku kenapa melakukan ini karena aku pengen sehat gitu sih. Akhirnya aku coba menjaga pola makan aku. Jadi aku menghindari minyak. Aku mengganti gula dengan gula dia sehat, rendah kalori. Terus aku nggak makan. Aku menghindari tepung. Mau menghindari tepung. Menghindari tepung, menghindari santan. Ya teman-teman, semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari cerita aku bareng Karis Nuram. Kemudian itu tadi kita rangkum banyak banget manfaatnya. Terima kasih sudah mau sharing cerita. Semoga teman-teman yang lagi nonton bisa terinspirasi sama kesuksesannya dari segi keluarga, segi karir, segi badan, segi semuanya deh semuanya. Alhamdulillah. Ya oke okay, teman-teman, kalau gitu sekian cerita bareng bunganya. Nanti kita akan hadir lagi dengan gue star selanjutnya. Oke, terima kasih.